membetulkan imam ni boleh berlaku dalam solat, ya. Tapi langkah yang pertama ialah contohnya imam baca, imam lupa. Okey, kita bagi imam tenang dulu. Biar dia cari dulu. Dia tak jumpa juga dalam beberapa second, 2-3 second dia tak jumpa juga, barulah kita pun betulkan bacaan imam. Baik. Ataupun kalau imam tersilap baca, dia tengah baca surah Al-Mulk, tiba-tiba dia terpusing balik ke belakang. Dia dah baca sampai ayat 11 tapi dia terpusing balik ke ayat 6 sebab ada persamaan ayat sebagai contoh. Ataupun dia baca surah Al-Mulk, dia termasuk dalam surah Yasin. Maka kita sebagai makmum, cara menegurnya ialah Subhanallah. Lepas kita tegur Subhanallah, imam pun terdiam, barulah kita baca balik yang betul tadi. Mana yang betul, ya? Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, kita diam je lah. Kalau imam tak ingat juga, imam dia akan rokok, ya? Baik.